Nah, Pak. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel saya, Nasa Adnan. Okey, video kali ni saya nak kongsikan cara-cara nak buat bubur nipir pandan untuk ternakan saya lah, lembu. Setakat ni saya akan buat lembu dulu. Jadi, sebelum ni kita tengok lembu makan rumput nipir je. Saya bagi lembu makan rumput nipir macam tu je. Kita potong-potong, hiris-hiris ataupun chopper kita bagi. Kali ni kita hiris-hiris, kita buat bubur dia pula. Macam mana cara nak buat? Okey, jom tengok sampai habis, okey? Jadi inilah rumput nipir pandan saya dah ambil satu guni. Benih dia macam biasalah, saya akan ambil, saya akan tanam lah. Ni daun dia saya akan hiris-hiris, kemudian saya akan buat bubur nipir. Okey, jom. Okay, mula-mula sekali tong ni kita kosongkan lah. Tempat-tempat makan dia ni kita akan isi air lah mula-mula dulu. Air jangan terlalu banyak. Agak-agak parat ni. Ni parat ni. Okey. Air. Kemudian lepas ni saya akan ajar pula cara-cara macam mana nak buat bubur nipir pandan ni lah. Okey. Jom kita isi air dulu. Okey, permulaan sekali untuk kita buat bubur nipir pandan ni. Untuk tenakan, air macam ni lah. Saya dah isi. Saya isi 3 tong je. Bahan-bahan yang pertama, pastikan ada gula merah lah. Gula merah ni, ni pati eh, pati. Bukan yang saya bancuh, saya beli dekat peladang. Beli dalam botol yang 10 liter tu. Jadi, saya ubuh dalam ni sikit-sikit. Saya bawa daripada rumah. Jadi, yang ni kita akan ubuh. Orang kata apa, lagi selera lah dia nak makan nipir pandan tu dengan bubur, dengan ada rasa gula merah ni kan. Kalau korang semua tak nak beli gula merah ni yang pati pun, korang boleh buat sendiri. Beli kat kedai gula Melaka tu yang dah hancur tu kan, boleh juga buat, kita buat pati sendiri. Tapi itu orang kata kalau sendiri-sendiri boleh lah guna. Macam ni saya guna ni sebab kadang-kadang kita tak ada masa nak bancuh kan. Lagi satu, bagi saya boleh tahan jimat lah beli pati ni daripada kita campur. Tapi kalau setakat lembu 2-3 ekor nak beli yang tu untuk kita bancuh sendiri, beli gula Melaka tu untuk kita bancuh sendiri, tak ada masalah. Okey. Jadi bahan kedua, garam. Garam kasar. Garam kasar lah. Permulaan tadi patutnya kita akan bubuh garam kasar dulu, kasih dia larut. Kemudian kita akan letak gula merah lah, pati gula merah tadi. Ni garam kasar. Okey, beli kat kedai. Tadi saya beli pun yang ni, ni RM1 lebih. Yang ni RM1 dia. Yang ni RM1 dia. Tak mahal pun. Jimatlah sikit. Okey. Kemudian bahan yang ketiga adalah ni lah. Rumput nipir pandan kita. Kita akan, saya akan cincang je lah. Pakai saya punya pisau nipir tu. Sebab mesin saya rosak pula, saya pergi hantar kat kedai tapi dah siap. Nanti kita pergi ambil lah. Okey, jadi jom kita start. Permulaan sekali saya akan bancuh garam dulu, kemudian gula merah, okey, dan last sekali barulah rumput. Okey, jom, let's go.
kita punya bubur nipi pandan dah siap. Jadi kita akan lepaskan lembu tu. Kita tengok dia makan macam mana, dia punya selera, dia punya lahap dia makan. Kita tengok, okey. Okey, sebelum tu, lepas korang dah cincang tu, pastikan gaulah macam ni, okey. Katakan biar orang kata rumput tu basah. Ada rasa air garam dengan air gula merah tadi tu. Jadi jom kita tengok lembu makan. Okay guys, jadi boleh tengok dia makan macam mana. Memang sedap lah, dia suka. Ada yang minum-minum air dulu. Biasa lah tu. Nampak? Sekali dia makan tu. Kandang saya pun hujan-hujan ni lecak lah. Itulah. Nanti tunggu panas, okay lah tu. Lalu taik ni saya akan bersihkan, saya ambil taik ni buat baja. Ini tak ada masa lagi. Tengok dia makan. Memang dia suka, anak dia pun nampak. Dah besar dah anak dia ni. Masa sedap lah tengok dia makan. Seronok. Sekali tu kita boleh juga buat bubur. Okey, bukan kita je manusia makan bubur. Lembu pun nak makan bubur juga. Ini yang kata apa, penambah selera lah. Jadi sebenarnya bahan-bahan dia banyak lagi. Kalau boleh ada air vitamin tu boleh campur sekali. Cuma saya punya air vitamin dah habis, tak dapat campur tu. Musim hujan pula kan, memang seronok lah. Jadi inilah benih yang saya dapat daripada rumput tadi. Banyak juga ni. Yang ni yang benih yang saya buat video tu, ingat tak? Boleh tengok scroll balik video saya. Saya tanam, nampak dah tumbuh. Musim hujan cantik. Jadi yang ni saya nak sambung tanam kat situ lah. Sikit-sikit, lama lebat lah. Yang ni mungkin dalam seminggu atau dua minggu lagi saya akan ambil. Dah boleh ambil benih. Seminggu ataupun dua minggu lagi. Lepas tu daun ni kita bagilah lembu makan. Okey, jadi itu sajalah video saya untuk kali ni. Saya nak kongsikan cara buat bubur nipi pandan pula. Jadi siapa-siapa ada ternakan lembu boleh buat macam ni. Kalau ada vitamin pun boleh tambah, tak ada masalah. Lagi elok kan? Okey. Jadi boleh tengoklah macam mana lembu ni makan, macam mana dia suka, dia lahapnya dia makan kan. Selera dia bertambah lah untuk dia makan. Maknanya kita ternakan ni kalau boleh campur-campur makan. Saya tu saya cakap ada buat taik minyak. Jadi taik minyak tu tak boleh bagi 100% lah. Tak boleh bagi selalu. Nak bagi selalu tu boleh, tapi kena campur. Macam saya tercampur dedak, saya campur rumput. Jadi dalam badan lembu tu tak ada lah orang kata taik minyak je kan. Okay. Jadi itu sahaja video saya untuk kali ini. Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe kat bawah. Jika anda suka video saya ini, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa komen, bolehlah komen kat bawah. Dan jangan lupa tekan butang loceng dekat bawah tu untuk notification anda untuk next video saya seterusnya, insyaAllah. Okay? Terima kasih banyak. Assalamualaikum.